Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adamana fi ulumi fi darain amin. Faslun wa yanbaghi an takuna qira'atuhu bi ta'zimin wa tadabbur. Dan seyogianya bahwa adalah membaca Al-Qur'an itu dengan mengagungkan Al-Qur'an dan merenungi Al-Qur'an. Jadi penuh pengagungan, penuh perenungan baca Quran. Fa inna Allah ta'ala karena sesungguhnya Allah ta'ala latafa bi khalqihi bersikap lembut dengan makhluknya kepada makhluknya fi nuzulihi pada turunnya Al-Qur'an an arsy jalalihi dari aras keagungannya Allah ila darajati ifhami khalqihi hingga kepada derajat memberikan paham kepada makhluknya hatta awsala ma'aniya kalamihi sehingga ia sampaikan makna-makna kalamnya allazi huwa sifatu zatihi yang dia itu sifat zatnya Allah ila afhami khalqi kepada paham-paham makhluknya. Jadi yang memberi paham kita akan Al-Quran adalah Allah. Allah yang kasih kita paham, bukan yang lain. Wa kaifa tajallat lahum tilka sifatu fi tayyi hurufin wa aswatin. Wa kaifa dan bagaimana tajallat bertajalli berjelas lahum bagi mereka tilka sifatu oleh sifat itu. Fitayyi hurufin wa aswatin pada di dalam melipat huruf dan suara-suara. Walaula istitaru kunhi jamali kalami kalau bukan tertutup hakikat sifat jamal kalamnya Allah bikiswatil hurufi dengan pakaian huruf lama sabata niscaya tidaklah tetap li sama il kalami arsun wala sarab bagi mendengar kalam itu oleh aras tidaklah tetap aras wala sarab dan juga tidak tanah wali tala shima bainahuma min azumati sultanihi wa subuhati nurihi wali tala si dan bagi musnah mabainahuma apa-apa yang ada di antara keduanya min azamati sultan dari kebesaran kekuasaannya Allah wa subhati nurihi dan tasbih-tasbih nurnya Allah walaula tasbitullahi Musa alaihi salam alaihi salatu wassalamu lama ataqa sama akalami jika Allah bukan penetapan Allah Subhanahu wa taala akan Nabi Musa alaihi wasallam niscaya tidaklah Allah mampukan atau kok sama akalami akan mendengar kalamnya Allah. Jadi yang mampuin Nabi Musa mendengar kalamnya Allah, Allah kama lam yutikil jabala mabadi tajalihi haisu sarodakan-dakan sebagaimana Allah tidak mampukan akan gunung ya akan permulaan tajalinya Allah sekira ya jadilah dia itu hancur dan hancur ya enggak kuat sama umpama listrik polnya tinggi ya dimasukin
setrum yang tinggi pecah, enggak kuat. Nabi ketika dapat wahyu panas dingin, meriang, menggigil. Kenapa? Saking tinggi kuatannya itu bahasa listriknya. Kalau kita enggak kuat, karena kita kapasitasnya rendah. Nabi kapasitasnya itu kuat. Kita enggak kuat. Nah, kayak Nabi boleh nikah lebih dari 4. Pernah digilir dalam satu malam, kuat. Kalau kita satu aja dah. Jadi yang bawa kekuatan Allah gitu. Iya, Allah dikasih kekhususan. Nabi itu kuat. Kuat Nabi itu. Kapasitasnya kuat. Kalau kita lemah, ngaku-ngaku boleh, paling pakai obat, cemen. Nabi enggak pakai apa-apa, kuat. Dari situ kita bisa ngukur tuh. Ya. Nabi nerima wahyu sampai keringet dingin. Masya Allah, itu yang kuat kayak begitu Nabi. Bagaimana kita? Sama tadi ya, Nabi punya istri lebih daripada 4. Masya Allah. Pernah Nabi menggilir dari dalam satu malam semuanya, berarti apa? Kuat banget Nabi. Masya Allah. Masya Allah. Dikasih kekuatan oleh Allah khusus. Kita enggak kuat. Enggak kuat kita. Waliyakun ta'zimul mutakallimi hadiran fi qalbihi musawiqan lahu fikirati. Dan hendaklah ada mengagungkan oleh orang yang bicara hal keanehan hadir dalam hatinya, ya. Ya, hadir dalam hatinya perpaduan baginya pada waktu membacanya, pada membacanya. Dia mengagungkan dalam hatinya, mengagungkan Al-Quran, mengagungkan Allah. Wa yazunnu anna Allah ta'ala yukhatibuhu bizalika, dan dia menyangka kuat, menduga kuat bahwasanya Allah Ta'ala mengkhitab dia dengan demikian itu. Faslun, qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, inna lil Qur'ani za'ran wa batnan wa haddan wa matna'an. Sesungguhnya bagi Qur'an ada, ya, zahirnya, ada batinnya, ada batasannya, ada tempat terbitnya. Ya, itu Al-Quran. Waqala aliyun karamallahu wajah wa radiyanhu, law syi'tu law la'aw ya qartu sama'ina ba'iran. Jikalau aku kehendaki, jikalau aku mau, bahasa kita, membebani 70 ontak min tafsiri Fatihatil Kitab, hanya daripada menafsirkan Fatihah kitab. Aku mau ya, aku bisa. Jadi apa? Tafsir Fatihah itu bisa banyak. Bisa sebanyak di bawah ya apa? 70 onta membawa tafsir Fatihah. Makanya tafsir kan banyak jumlahnya. Ya, tafsir jumlahnya banyak. Tafsir jumlahnya ratusan, ribuan. Fatabayyana, maka nyatalah anna asrar al-Qur'ani, bahwa rahasia Al-Qur'an la tanqadi wa ajabihu la tuhsa, tidak terbatas
dan keajaibannya tidak terhitung. Masya Allah. Wadzalika ala qadri taharatil qalbi, dan demikian itu sesuai bergantung kepada kadar kesucian hati. Orang di dalam menafsirkan Al-Qur'an. Makanya ada orang keluar aja bicara tentang Al-Qur'an keluar. Enak. Kenapa? Kebersihan hatinya yang menuntut dia. Yang menuntun dia bicara tentang Al-Quran kebersihan hati. Saya pernah mendengar, saya punya adik, saya memang kagum sama dia. Semua saudara saya kagum sama dia. Semua keluarga saya kagum. Dia baca Quran satu saat. Padahal dia enggak bisa nahkam Quran, tapi memang hatinya bagus, bersih. Itu didengarnya enak banget. Kenapa bisa enak? Kejernihan hatinya. Itu semua orang ngakuin. Yang waktu itu pada ngaji, pada ngakuin semua. Masya Allah, ngapa enak banget ya dengarnya. Padahal enggak pakai nahwu Qur'an, enggak pakai bayati, soba, nahwan, jiharkah, enggak ada, baca aja. Paling tajwidnya yang dibenar. Kenapa bisa begitu? Kejernihan hati. Sama dalam menafsirkan begitu, kejernihan hati. Masuk, Masya Allah, enak banget dengarnya. Wa yadullu ala anna tafsira laysa masmu'an mankulan, dan menunjuki atas bahwa menafsirkan itu tidak hanya didengar lagi, dinukil saja. Nah, jadi Al-Quran, tafsir Quran enggak hanya didengar dan lagi dinukil aja, enggak. Katanzili qauluhu alaihi salatu wassalam Ibni Abbas, Allahumma faqih fid din wa alim ta'wila, seperti penurunannya yaitu sabda Nabi alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, ya Allah berilah paham dia dalam agama, ajarkanlah dia akan tafsir. Jadi bukan hanya didengar dan kutip, bukan, memang perlu. Ya. Katanzili itu membaca tanzili kauli alaihi, seperti atau tanzili kaulahu, seperti penurunannya akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas. Jadi Nabi kasih itu Ibnu Abbas. Doa. Jadi apa? Perlu ada yang doain. Ini sanad kita. Ketersambungan guru. Perlu kita guru, ada yang lain enggak bisa, kita enggak punya guru, perlu. Jadi bukan hanya masmu'an mankulan, tapi perlu doa. Masya Allah, perlu doa guru kita. Kalau Ibnu Abbas gurunya Nabi, nah, kita perlu punya guru yang doain kita. Masya Allah, didoain kita sama beliau, Masya Allah, udah lancar semuanya, gampang, paham kita. Wa qala ta'ala berfirman, la'alima'u ladhina yastambituna hu'minhu, sungguh ya akan dapat mengetahui akan dia, ya sungguh orang-orang yang berusaha untuk mencari tahu akan dapat mengetahui dia dari mereka, para rasul, para ulil amri. Ya. Yastan itu ni istinbat. Dia itu mengeluarkan segenap tenaganya berijtihad untuk mengeluarkan satu hukum, adalah alimah, maka dia tahu. Minhum, ya dia tanya kepada mereka, para rasul, ya hadis Nabi, cari
atau kepada ulil amri, para ulama-ulama, guru-guru. Asbata li ahli ilmi istinbatan, Allah tetapkan kepada ahli ilmu akan istinbat, usaha untuk mengeluarkan hukum. Fayadullu ala annahu la yatawakkahu ala mahdis sama'i tawsima'i, maka menunjuki ia atas bahwasannya dia itu tidak terhenti atas semata-mata dengar. Jadi enggak semata-mata dengar kita, mesti ada yang doain kita, guru. Makanya kita kalau udah guru senang sama kita, udah ini jangan buat marah gurunya, bikin dia senang. Kadang kita bangga sama guru kita, yang mana? Yang jauh. Emang jamaahnya lebih banyak, guru kita yang ini jamaahnya kagak banyak, kita kurang bangga. Biasanya begitu penyakit. Guru kita yang udah ngajarin kita dari masih kecil sampai besar, dari enggak bisa sampai bisa, itu guru kita yang sebenarnya. Semuanya guru kita, walaupun satu huruf juga, tapi ada yang paling berjasa sama kita, kepada kita, ya sama kita ya. Apalagi sampai kita dikasih sana, masya Allah, itu yang paling berjasa sama kita. Penting itu, ketika dikasih sanad didoain kita. Saya sama guru saya, Kiai Mahfuz Makmun, saya bangga punya guru beliau. Enggak ada sekian guru saya yang kayak begitu, enggak ada. Cuma beliau aja yang kasih saya sana. Masya Allah. Tidak menampikan yang lain, tidak. Dikasih semua sanad ilmu saya. Dan didoain oleh beliau, masya Allah. Yakin tuh dari beliau terus nyambung ke atas guru-gurunya. Saya Ismail Zain Yamani, saya Yasin Isa Al-Fadani, terus ke atas. Itu penting, itu penting. Jangan dibilang kagak penting. Orang bilang kagak penting karena aja enggak punya. Penting. Sanad tuh penting. Orang kalau enggak ada sanad ngomong sembarangan. Masya Allah. Wallahu a'lam fafham tagnam. Wallahu a'lam. Masya Allah. Wallahu banyak banget. Wallahu a'lam fa'lam tagnam. Wallahu a'lam.